Bismillahirrahmanirrahim. Jom terus sama dengan Cik dengan ada teman-teman rakan-rakan. Baik, main sini, baik. Weh, aku dapat dah 1.0, baik. Ramai cari beza 1.0. Lepas tu dia nak macam kereta test drive, baik. Tapi aku betul-betul jumpa, baik. Kau tengok, baik. Plastik, baik. Dua-dua ada lagi, baik. Kiri kanan plastik ada lagi, baik. Maknanya kereta ni tak pakai test drive saja. Yang ni 1.0. Harga lagi murah. Lebih murah daripada Asia yang baru. Ho! Ho! Baik. Laju bergerak, Bik. Alamak, sebab tu. Woi, Kak Lina nak tanya. Kak Leha pun nak tanya. Kak Lili nak tanya. Kejap, Kak Lili. Jom terus bersama dengan Cik Dian Kanada. Beza 1.0, yang ni bukan manual, Bik. Yang ni adalah auto. Ha, ini dia kereta yang menjadi pujaan. Sebab apa? Dia comel, Bik. Depan dan belakang semua comel. Lepas tu kereta tu memang jimat minyak. Sebelum tu, Bik, Beza 1.0 auto 20. Kita tengok harga dulu, Bik. Harga yang aku nak promo untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Paling mengejutkan anda. Aku boleh jual mahal tapi aku tak nak jual mahal. Pasal aku nak bagi harga promo. Ho! 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 Harga dulu! Harga dulu teman-teman rakan-rakan adalah 33,900. Baru terkejut, Bik. Weh, 33,900. Saya nak tanya tu Kak Lili tadi macam mana, Kak Lili? Bayar muka sikit boleh? Sibu. Oh, sekiranya 33,900 insurans Kak Lili beli sendiri, mukanya 1,000 adalah loan 33,000 sahaja. Maka bulanan untuk tempoh masa 9 tahun. Paling murah, paling mengejutkan. Ho! Adalah 390 dulu. Kau tengoklah kereta ni. Walaupun cantik, kau tengok terus. Kita tengok dulu kecantikan kereta Beza. Ho! Ho! Kamu pun tak program saya.
Jom. Betul, Otto. Otto. Perdua beza Otto, satu perpuluhan kosong, Bek. Features yang pertama, Otto dikatakan kuat minyak daripada manual. Namun, kereta ni memang jimat minyak, Bek. Yang pertama, dikatakan 1 liter je kau isi, Bek. Dia boleh bergerak 23 kilometer, Bek. Paling-paling jimat dalam Malaysia. Dahlah kereta ni besar. Lepas tu jimat pula, Bek. Siapa tak nak kereta ni? Teman-teman, rakan-rakan, kebiasaannya, kalaulah 1 liter, normal punya kereta yang biasa-biasa boleh pergi 16 kilometer sahaja. Yang ni 23 kilometer, Bek. Tumbang. Features yang kedua. Sudah semestinya design dia, Bek. Aku tengok design dia kat depan memang lawa, Bek. Daripada model yang lama. Dan kau tak dapat cam bahawa ini adalah Premium X ataupun Advance ataupun 1.0. Bezanya fog light je, Bek. Ada duit tambah, Bek. Fog light baru RM300, Bek. Kalaulah kau ada duit. Tak ada duit, diam-diam. Bukannya pakai sangat, Bek. Features yang ketiga. Yang terakhir adalah kau tengok, Bek. Selain daripada bodi besar minyak yang jimat di belakang, Bek. Mana-mana yang nak meniaga barang-barang pasar malam, barang-barang dikatakan pasar raya, kalau kau pergi beli barang, Bek, aku rasa 3 troli boleh masuk, Bek. Walaweh. 3 troli. Besar, Bek. Kereta ni bukan apa, bukan sangat 3 troli. Boleh bubuk, taruh, lembu. Lembu boleh masuk kat dalam ni. Ada ke lembu kat sini nak masuk? Lembu. Bang, teman-teman rakan-rakan, aku bagi free gift bang yang ni, bang. Yang ni free gift. Kau tengok, bang. Yang ni pun dah RM380, bang. Yang ni yang advance. Aku curi. Aku bagi kat kau, teman-teman rakan-rakan di luar sana. Itu antara features-features yang ada kepada beza. Memang berbeza. Belakang pun comel, Bek. Tak dapat dinafikan. Kau tak dapat beza bahawa kereta ni adalah premium. Ataupun kereta ni adalah advance. Ataupun kereta ni adalah ting-ting. Biasa-biasa, Bek. 1.0. Bulanan yang paling murah RM390 sahaja. Jom WhatsApp segera kat Lily. Boleh. 0123400034. Payslip kau yang bergaji RM2,200 ke atas. Serta EPS statement kepada 0123400034. Sebelum tu, Bek, Subscribe dulu dan tekan button notification. Serta follow. Baru jumpa, Bek. Aku rasa kereta ni kalau masuk, habis kereta ni. Bertahun aku idamkan padamu, wahai kekasih. Kini engkau menjelma meruntun di jiwaku. Tiap langkah gerak hatiku melafaz rindu padamu, mengharap bertemu penawar hati luka. Tiap saat di tiap ketika kau terbayang di mata, ku luahkan segala cinta memujamu.
cinta menyusul.